Halo Bosbi semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos, channel yang siap membantu masalah Bosbi semuanya. Oke Bosbi, pada video kali ini Tong mau sedikit sharing bagaimana cara bikin video slow motion di aplikasi edit video PN ya. Langsung aja kalian bisa download dulu aplikasi PN-nya di Play Store atau di App Store, kemudian kalian tinggal klik buka, nanti muncul seperti ini. Kalian tinggal klik tanda plus di bagian bawah, klik buat baru dan pilih video yang akan kalian edit. Kemudian habis itu untuk bisa membuat slow motionnya, ini hasilnya seperti ini ya. Kalian tinggal klik kecepatan di bagian bawah, kemudian kalian tinggal dan geser ke bagian kiri ya. Kalau ke bagian kanan ini untuk mempercepat, kalau kiri untuk memperlambat. Seperti ini. Klik OK, kalian bisa lihat. Oke, gampang ya. Jadi ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol thanks-nya di bawah.